Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hipotesa dengan saya Ifham. Kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu 5 cara cepat membuka task manager di laptop kalian. Langsung saja ke cara yang pertama. Kalian klik kanan pada menu start. Lalu kalian pilih search. Setelah itu, kalian tulis di sini Task Manager. Lalu double click. Maka akan muncul menu Task Manager seperti ini. Lanjut ke cara yang kedua, yaitu melalui Run. Yaitu caranya kalian klik Windows plus R pada keyboard kalian. Windows plus R, maka akan muncul seperti ini. Lalu tulis di sini text MGR. Lalu klik OK. Kita tunggu. Nah, maka akan muncul menu Task Manager seperti ini. Lanjut ke cara yang ketiga, yaitu dengan cara menekan tombol kombinasi CTRL plus ALT plus delete. Itu kalian tekan di sini secara bersamaan CTRL plus ALT plus delete. Kita tunggu. Nah, maka akan muncul menu Task Manager. Lanjut ke cara yang keempat, yaitu dengan cara melalui taskbar, yaitu kalian klik kanan di sini. Setelah itu pilih Task Manager. Nah, kita tunggu. Nah, maka akan muncul menu Task Manager. Lanjut ke cara yang kelima, yaitu dengan cara tombol kombinasi CTRL plus Shift plus ESC. Yaitu kalian klik CTRL, Shift, dan ESC secara bersamaan. Bentar, saya ulangi lagi. CTRL, Shift, ESC. Nah, kita tunggu. Nah, maka akan muncul menu Task Manager seperti ini. Oke, sekian video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.